Indonesia di bidang olahraga bulu tangkis telah lama diakui dunia. Dari Rudi Hartono hingga pebulu tangkis muda Markus Gideon dan Kevin Sanjaya, mereka adalah kebanggaan bangsa Indonesia hingga sekarang ini. Satu hal yang mereka lakukan adalah ketekunan untuk meraih mimpi menjadi olahragawan sejak kecil. Hingga pantang menyerah seperti yang dilakukan oleh teman Unyil dari Kediri, Maria Rizka. Bulu tangkis memang punya kedekatan dengan keluarga Indonesia. Begitu juga dengan sepak takraw yang sudah menjadi bagian budaya kita. Seperti apa cerita lengkap sang pebulu tangkis cilik dari Kediri? Lalu bagaimana memainkan sepak takraw yang penuh aksi itu? Saksikan Laptop Si Unyil hari Senin 1 Mei pukul 12:30 hanya di Trans 7. Libur telah tiba, libur telah tiba.